Halo guys, selamat datang di channel Angga. Dan kali ini gue akan mainkan game Rimworld guys. Dan sebelum dulu gue cek suaranya, oke okay. 60 aja, oke okay. Dan sebelum kita mulai, gue akan minum air putih dulu ya. Oke, mari kita mulai. Oke, di episode kemarin guys, kan kita ada tamu guys. Namanya Irku, gak salah. Oke, gue akan ini. Dan kalian bisa lihat guys, kalau UI-nya ini agak kecil guys ya tempatnya ya. Ya buat apalah, buat gue nanti kalau bikin thumbnail guys biar akan lebih cepet lah. Oke, itu orangnya ngapain dah bersihin lapangan nanam itu. Gue harus, apa ini, mana itu yang blueprint daerah kawasan rumah tuh, mana itu, kok gue lupa ya. Oh ini loh. Nah, biar dia nggak bersihinnya nggak perlu guys, nggak perlu itu ngapain lu bersihkan. Oke, ini aja ya udah, kotak kecil ini yang kau bersihkan. Oke, mulai. Nanti setiap aku bangun juga harus ganti terus guys. Dan ya, si Rama sih itu guys, kak, maksudnya tuh icon gini tuh artinya dia tuh kayak kak ngapa-ngapain guys. Jadi misi gua hari ini tuh gua harus memburu banyak ibex, iya, karena gua perlu hewan buat gua bisa bikin itu guys, bikin baju. Oke, gua akan ke crafting spot dan gua akan bikin warmas guys. Ini kayak topeng lah, bikin topeng. Lumayan armor. Walaupun enggak terlalu banyak armornya, tapi ya udah lumayan. Oke, gua akan cepet-cepet. Oh, ini auto cocoknya yang udah yang besar guys, yang udah 100% tumbuh. Oke, kita akan ambil ini aja dulu. Nah, tuh Rama mulai tuh, Rama. Itu juga perlu pemburu. Gua sih perlu banyak ini. Coba nih. Apa namanya, like leather karo bob skin. Boleh dulu, apakah ada hewan yang sekarat kah? Lumayan doi bisa gua ambil. Oke, gua juga belum menanam heal root ya. Oh iya, gua juga lupa belum menanam heal root. Gua hapus dulu guys, dan gua akan mau ke zona dan ke growing zone. Heal root sih 2x4 aja, jangan banyak-banyak. Soalnya orang gua satu doang. Bisa enggak ya bikin heal root? Enggak bisa, guys. Player gua masih belum terlalu ahli. Oke. Okay. Cep. Ini juga sambil latihan itu, guys, syutingnya, guys. Namanya tuh ya ini loh, syuting. Ini lumayan ini, guys, ini buat menjaga diri sendiri, guys. Guna banget tuh. Dan sini di map gua sih kebetulan guys ada banyak cave, banyak gua, tapi gua sih takut guys ke cave. Ya nanti dulu lah, untuk air apa tuh kayak in game itulah. Ya kalau gua bisa selamat, oke. Okay. Kalau gua bisa selamat in game-nya baru gua akan nyoba. ada. Oke. Okay. Gua akan ke production butcher table. Ah, gua perlu ini loh. Ih, gimana? Oke, okay, gua perlu taruh situ kah? Ya udahlah. Iya tidur, mantap. Ya mungkin Rama capek paling ya. Gue juga perlu membangun ini guys, apa tuh namanya, kayak bedroll. Gue perlu 40. Ya bisa sih. Kalau gue, mana tuh namanya, ke crafting spot, ke ini, gue mau bikin treble well. Gue perlu 60. Gak terlalu jauh sih. Bisa lah ya, gue mendingan bikin baju dulu guys. Ya baju itu penting kan, berarti yang muter kan jalan ya orang gendeng guys. Oke, okay. Baru mulai video dia langsung tidur guys, gimana ini? Wah, gak sempet tidur paling dia tadi di episode kemarin nih, gak sempet tidur. Jadi fungsinya butcher table ini guys, itu biar apa tuh, kayak kita butcher hewan tuh semakin efisien guys. Jadi kayak apa tuh namanya, kayak kita butcher atau kayak mengambil daging dan kulitnya hewan buruan kita, hasil buruan kita itu lebih banyak guys daripada ini, lebih kecil ini guys, jadi kurang efisien. Oke, okay. Mungkin sih aku perlu itu guys. Wih, ada kelinci ngamuk guys, kelincinya ngamuk. Oke, okay, gua suruhan ya. Oke, okay, semoga aja tuh orang gak apa-ngapain dah. Jadi dia aku nanti jadi main hunter guys, jadi dia akan menyerang manusia guys. Oke, okay, gua perlu kamu untuk ini. Kamu serang ini, oke. Okay. Cuk.
Gua terus ini dulu. Gua akan prioritas hunting. Tembak dia, cak dekat. Oke, selamat. Selamat guys. Tiba-tiba baru sama nih game kasihin apaan dah. Ketika kasihin kelinci ngamuk, guys. Bahaya tuh kelinci ngamuk. Oke. Sleep in the heat ya, kepanasan sih kau. Enggak apa-apa lah, nanti kalau ada musim dingin kayak ya. Enggak tahu kok di tempat versus ada musim dingin enggak ya. Kalau ada musim dingin sih enggak seneng sih, guys. Bahaya. Susah nanti. Oke, dan gua bikin itu aja, guys. Bikin stockpile zone, tapi ini khusus buat makanan, guys, ya. Jadi biar enggak muter-muter, jadi lebih efisien, guys. Oke, gua akan clear all. Kalau rotten jangan. Gua akan ngambil meal di situ ini. Yang meal ini gua hilangkan. Jadi gua pindah. Mana? Ya, yang kadang dipucer. Cek suaranya, guys. Gua enggak tahu sih. Suara yang paling cocok itu berapa? Segini kah? Segini aja lah. Yang penting suara gua jelas. Itu yang penting. Suara gua harus jelas. Oke, dan biar dan gangguan di luar, guys, ya. Ya enggak kedengeran. Oke, si Ibex-nya tidur, guys. Kesempatan kita untuk bunuh dia, guys. Ya. Oke, one shot, guys. Ya, shot bossnya juga lumayan sakit loh. Jangan nyek yo. Shot boss juga lumayan sakit ya. Gue pengen ini, guys, tapi ini nanti bisa main hunter, guys, bisa ngamuk. Nanti dia matinya susah, guys. Kalau matinya susah sih nanti dia kesempatan ngamuknya resikonya sangat tinggi, guys. Gua enggak mau. Oke, prioritas ini lo, bangunin dulu. Langsung selesai. Gua perlu ini dulu, selesai, cepat. Oh, atau saya dulu, guys. Nanti kalau ada bahaya bisa gua ritu, guys. Ya lah, kalau ini kita hancur semua sih. Janganlah, jangan doain kalau ini gua akan hancur. Oke, siap. Dan ya gua akan taruh ini dan gua akan bilang butcher creature forever. Kalau yang ini sih gua dikontrak karena gua enggak perlu. Oke, kita punya butcher dan gua akan expand aja ya. Dipanjakin. Nah. Yang ini sih mana tuh? Oke, pull roof. Oke, gua bangun atap dulu, guys. Biar enggak kena alam. Biar kena alam juga ketika cepet nanti biar enggak rusak. Oh gitu, guys. Harus tahu dah kan kayak beginian. Dan gua akan suruh ini buat drop on the floor, nih, drop on the floor. Drop floor. Kasih. To the stack pile. Ya udah. Stack pile wet. Nah, sih dengan gua ini sebagai tempat makanan aja, guys, ya. Kayak yang ini gua pisah-pisahin aja. Dan ini food. Oke, raw food. Sementara yang ini raw food enggak boleh. Oke, dan gua akan nyuruh sini. Banyak komen-komennya, guys. Oke, ke zone 3. Nanti dia nanti pucer taruh sini. Cepet deh masaknya. Ya, lebih efisien dah ya. Ya, so far peaceful sih, guys. Enggak terlalu rame amat ya. Oke. Rame sih bisa aja sih, guys. Gua enggak bisa karena si Rama ini biografinya, craftingnya masih kurang, levelnya kurang banyak sih, guys. Dia enggak bisa bikin recruit sendirian. Dia harus punya teman nih sekiranya ini. Kan sih untuk level up itu susah, guys, lama dan belum tentu ini orang bisa selamat. Jadi ini game itu real life, guys. Jadi ini kayak per hari nih, guys, nggak per tahun-tahun. Gua juga bingung ya, kenapa ya kok bisa nasi itu bisa tumbuh dalam waktu 3 hari, guys, ya. Bayangkan, yaitu 3 hari sih waktu paling cepat, guys. Ini mungkin butuh seminggu lah, bayangin dah. Untuk makanan sih cepet, guys, tapi kok untuk umur tuh sangat minim, guys, minim banget. Oke,
mendingan bikin itu aja, bikin baju. Soalnya kalau gua bikin kasur, guys, takutnya nanti kasurnya rusak. Dan gua gak mau kalau kasurnya rusak. Dan gua sih perlu apa tuh namanya? Yang buat research apa tuh untuk meneliti-meneliti ilmu-ilmu baru, tech baru, guys. Gua perlu steel. Gak ada steel di sini kah? Oke, gua akan nyari-nyari steel, guys. Oh, ini ada. Oke, jadi gua akan order ya. Untuk main ini. Wih. Anjir, gua kaget anjir. Apa itu tadi? Oke, ada flashstorm, ada badai. 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 Waduh, 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 kebakaran nih. Hayu. Kok sangar gini, hayu. Ah, kebakaran, guys. Oke, flashstormnya over. Terus hujan kah? Oke, untung hujan, guys. Hujan enggak? Gua enggak tahu, guys. Waduh. Bagel badai, guys. Ah, ini kadang-kadang ini suka ini bahaya ini. Warna gua kaget aja. Oke. Raw food. Ya ini orang genain dulu mood-moodnya biar dia senang. Kalau gua siman sebagai dia jago, aku senang banget ngatur dia. Tapi dia kan juga butuh kesenangan dalam dunia dia. Oke. Dia akan main hub sampai kapan, Jo? Gua juga perlu kamu genain gitu-gituan. Ya ini masalahnya kok punya satu orang aja, guys. Yeah. Cukup gak ya buat bikin armor? Lu sih, saya upload dulu biomu gimana? Lumayan imun nol percuma, tapi lumayan sih buat di upgrade. Tapi ya meh gua gak terlalu suka. Mendingan lu genain dulu ini lo. Ah, aku ingin kamu prioritas bikin war mesh dulu untuk mining steel. Hah, dia masih level 0, guys. Level 0, bayangin level 0. Oke, kita bisa bikin treblewear. Oke, gua akan membangun. Oke, dan dia bikinnya pur. Lumayan lah. Nah, nih buat armor, guys. Dan akhirnya player gua ada apa-apanya dah. Nah, biar ini sih lumayan sih, guys, buat armor. Ya, lumayan. Kayak like armor enggak terlalu bagus sih. Ya, tapi ya setiap armor tuh lumayan penting, guys, untuk kelangsungan hidupnya. Mana tahu armor ini bisa menyelamatkan hidupnya. Oke, gua perlu travel wear biar dia buff naked-nya enggak banyak. Ah, ini kan ya enak. Dan yep. Orang kita telah ke-shoot, guys. Jadi kita bisa serah gua, bisa gua apa-apain. Kebakaran hutan, guys. Ya, menghancurkan banyak kayu nih. Ini masalah yang paling gua benci nih, guys. Yaitu ya ini. Nah, ini kebakaran hutan ini. Tapi untung aja gua enggak terlalu ke hutan yang terlalu itu, guys, yang terlalu rame. Yang enggak terlalu jungle lah kayak di Indonesia tuh loh. Kan banyak kok kan kena kebakaran. Parah, men. Bisa setengah map, guys, kebakaran, guys. Kena rumah gua ya bahaya dah. Oke, ini sih mungkin ini kayak setengah-setengah lah, guys, kayunya, guys. Enggak terlalu dempet lah ya. Jadi kayak kayunya bentuk kayak kayak rumputnya gak terpisah gitu, guys. Jadi kan soalnya kan api ini kan itu perantaranya kan dari ini namanya tuh dari rumput. Nah, mumpung gua gak terlalu banyak punya rumput ya. Oke, gua akan mencoba untuk naikkan level miningnya si Amma, guys. Ya mungkin dia akan level 1 lah, lumayan ya. Oke, jangan ya. Apa ngapain sih? Ya so far peaceful aja, guys, damai. Gua sih kok pengen fokus untuk yang lainnya sih, gua tuh perlu orang, guys. Kok gua belum punya orang ya gua ya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Oke, ada badak sih, guys. Ya bisa pengen ku tim. Kok tim sih juga itu sih, guys, walaupun tim bagus, tapi masalahnya sih itu, guys, apa tuh? Tim itu juga bikin masalah, guys. Soalnya dia harus kasih makanan. Ya betul lah. Itu hewan lu ya, lu kasih makan. Gimana? Oke, dah. Oke, gua akan
gua akan membangun tempat untuk research, oke? Okay? Jadi gua akan bikin rekreasi, bukan dah. Mana dah ya, gua lupa. Produksi kah? Oh, produksi ternyata. Gua ingin bangun di sini, guys. Nah, ini dan gua akan bikin struktur-struktur. Oke, okay, struktur dan ya sini aja. Ini kayak tempat scientist, guys. Tempat para orang pintar-pintar berkreasi, guys. Oke. Okay. Weh, gua kena raid, guys. Apaan dah? Oke. Okay. Ada orang. Wih, ada musuh, guys. Dia menyerang. Oke, okay, gua akan persiapan dulu. Oke, okay, remah kamu. Draft. Ada musuh, guys. Oke, okay, gua akan jaga-jaga, guys. Nah, itu orangnya, guys. Oke, okay, tembak. Tembak. Cuk. Dia punya apa tuh, guys? Dia kayak punya tas gitu, guys. Oke, okay, one shot. Oke. Okay, ini kita akan lihat. Oke. Okay. Bionya dia tuh, miliknya 13, guys. Waduh. Semoga saja dia bisa nyerang, guys. Oke, okay, gua akan lihat. Oke. Okay. Orangnya sih kena senjata. Nah, tembakanku sih, guys. Tembakannya ini sakit loh. Ya. Ya, gua knock, guys. Ya, gua dibawa-bawa, guys. Oke, okay, dia akan mati sih, guys. Dia akan mati sih. Oke. Okay. Kok gua? Oke. Okay. Gua nyarinya gua. Woi. Orangnya sih bisa nyalain gua, guys. Oh, tapi dia KO. Oke. Okay. Ayo bangun. Ah. Oke, okay, masa gua harus nunggu, guys, sampai dia bisa jalan, guys. Ayolah, jalanlah. Oke. Okay. Tuh bisa jalan enggak? Anjir, gimana ini? Dia enggak bisa jalan, guys. Guys, kenapa enggak jalan, guys? Gimana nih, guys? Guys. Ya. Oke guys, sudah jadi video kali ini ya, karena udah menit ke-17, guys. Gua harus selesaikan ini. Dan ya, semoga aja ya si Rama bisa jalan, guys, di next episode, oke? Okay? Tapi gua gak terlalu yakin ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, guys. Dan ya, jika kalian suka channel gua begini, silahkan di subscribe. Nah, ini ada orang. Baru ada. Gak tahu sih, gua harus nungguin Rama jalan dulu, oke? Okay? See you next time. Bye-bye.